Kami orang berdosa,
di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau, biarlah pemulihan terjadi. 2 Tawarikh 7:14, ketika umat-Mu menangkan diri berdoa mencari wajah pertolongan. Rumah tangganya, di dalam nama Yesus Kristus, segala bisnisnya, usahanya dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang dipulihkan oleh Tuhan, mari bertepuk tangan yang keras. Kami siap untuk merenungkan, mendengar, melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Silakan, ini ada 2 kursi yang kosong, boleh diisi ya. Terima kasih WR-nya luar biasa, peringatan ya. Ini luar biasa. Nah, inilah pujian penyembahan ya, saudara, yang menghadirkan pintu surga terbuka. Amin. Jangan sampai tertutup pintu surga, saudara, ya. Kenapa? Kalau sampai tertutup pintu surga, rugi kita, saudara. Kenapa? Karena di surga itu ada umur panjang. Di surga itu ada keselamatan. Di surga itu ada kekayaan. Di surga ada keberuntungan dan keberhasilan. Ada damai sejahtera. Amin, saudara? Iya, ya. Kita harus rindu, harus haus, harus bersemangat, harus bergairah. Untuk apa? Untuk sama-sama mendobrak pintu surga. Amin. Kita dobrak pintu surga. Kita kedor, 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 kedor. Haleluya. Amin. Ya. Jadi, mintalah maka akan diberi, carilah akan mendapat. Amin. Berserulah maka Tuhan akan menjawab. Haleluya. Di nama Tuhan. Terima kasih. Nah, kita mau ngasih tema, temanya apa ya? Bertambah banyak. Amin, saudara. Bertambah diberkati. Apa? Apa yang banyak, saudara? Jiwa-jiwa yang bertobat. Katakan jiwa-jiwa yang bertobat. Jiwa yang bertobat. Apa yang banyak? Damai sejahteranya. Amin. Apa yang banyak? Duitmu di kantong. Ya. Siapa yang pengen duitnya di kantong tambah banyak? Saya. Ya. Coba kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ya. Bisa enggak multimedia bantu nampilkan Kisah Para Rasul 2 ayat 47 ya. Iya. Sudah nampak ya. Ya gitu kan. Yang keras ya. Apalagi yang di belakang harus paling keras. 1 2 3 Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, ya kalau di total, ya kalau di total, jemaat yang saya gembalakan itu dengan anak, pemuda, ranting, lebih 1000, ya, lebih 1000, bahkan bisa sampai 1500, apalagi kalau dulu semuanya bergabung ada 9 ranting, mungkin sudah 2500. Tetapi karena banyak yang pergi kira-kira seperti itu, ya kurang lebih sekarang 1000 dari 1900 1000 2019 ya. Dari 2019 ya. Nah, 2020 gara-gara serangan corona. Serangan apa? Corona ya, saudara. Ada juga gereja-gereja yang menuai di tahun 2020. Termasuk di sini saya mendengar, saya tanya, di sini tambah menuai. Saya 2 kali tanya sama Pak Kendi, ya tetap ibadah di tahun 2020. Amin enggak, saudara? Ya. Gereja tetap buka, saya tetap khotbah, istri saya tetap pimpin pujian, anak saya tetap main musik. Ya, tapi semuanya ya kursi-kursi kosong karena takut corona, kan gitu kan, di tahun 2020. Nur, jadi saya merenungkan di tahun 2021
gembala kita bilang tahun integritas. Apalagi ini integritas. Gembala kita itu Pak Niko selalu dia hanya ngasih judul besar, tidak menjelaskan secara cara melakukannya. Jadi saya berdoa berlutut, saya renungkan di jalan, saya renungkan sambil nanam ubi, nanam jagung, saya renungkan sebelum tidur tentang integritas. Apa maksudnya integritas ini Tuhan? Untuk keluargamu, untuk diriku, untuk gereja, untuk jemaat. Apa Tuhan? Apa untungnya? Kan begitu ya. Apa untungnya kalau saya melakukan integritas? Kan setiap kita kan harus tahu untungnya, kan gitu kan? Kalau gak untung ngapain capek-capek melakukan, mending tidur moro, kan begitu. Ya. Terus saya dibimbing oleh Tuhan, ya. Nanti saya akan sampaikan ya. Ini keuntungannya besar sekali. Selain ayat ini, ya, selain ayat ini yang dikasih oleh Tuhan, ya, ke saya ada satu ayat di dalam Matius 22 nanti, itu nanti. Nah, sekarang kita sudah baca ini. Dikatakan di situ jumlah mereka, ya, Tuhan menambah jumlah mereka ini saya suka. Saya suka sekali. Tuhan menambah jumlah mereka. Berarti anakku akan bertambah. Langsung saya berpikir begitu. Kan gitu kan? Berarti jemaat akan bertambah. Berarti kul akan bertambah. Berarti pemain gitar akan bertambah. Pemain drum akan bertambah. Pemimpin pujian akan bertambah. Guru sekolah minggu akan bertambah. Yang bertobat akan bertambah. Yang tidak dibaptis bertambah. Duitnya juga bertambah. Banyak. Itu saya senang sekali. Wah, aku mau ini Tuhan. Aku mau ini Tuhan. Katakan yang mau angkat tangan. Amin. Katakan aku mau Tuhan bertambah banyak. Amin. Katakan duitnya. Duitnya. Bertobat. Amin, saudara. Banyak kita semua rindu bertambah banyak berkatnya. Itu otomatis akan datang sendiri. Nah, bagaimana cara bertambah banyak? Ini bertambah banyaknya kita semuanya suka, tapi caranya kan begitu. Kayak gitu kan? Caranya bagaimana Tuhan? Kasih tahu dong. Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Dikasih tahu enggak ya? Ya, otomatis ya. Saya orangnya tidak pelit. Di mana saja ya, saya selalu dapat inspirasi ya, dan saya tidak bisa melakukan ketika saya ngumpul sama pendeta-pendeta, ngumpul sama senior, ngumpul sama pejabat, begitu ya. Banyak hal saya sampaikan, saya belum melakukannya, dia sudah melakukannya. Dan dia diberkati apa yang saya katakan tadi dilakukannya ya. Nah, di tahun-tahun ini saya bentol untuk bagaimana saya dekat dengan pejabat. Bagaimana saya dekat dengan gubernur? Bagaimana saya dekat dengan orang-orang pemerintahan? Bagaimana Tuhan? Ya, kemarin kami kunjungan ke kantor HAM, saudara diterima dengan baik. Ya. Terus kedua kunjungan ke pejabat provinsi diterima dengan baik. Ini yang ketiga kami mau kunjungan ke rumah gubernur. Ya. Gimana caranya kami lagi berusaha? Ya, kami lagi pendekatan, kami lagi cari jalan, saudara. Mudah-mudahan kami ada janji hari Senin kalau Tuhan kehendaki. Nah, saudara, penting sekali ketika kita dekat sama Tuhan, ya. Maka apa yang jadi milik Tuhan itu milik kita. Ketika kita dekat sama wali kota, ya saudara, kita minta apa saja, mungkin apa? Ya namanya pejabat tinggi kan, gitu ya. Pasti dia meluruskan, melancarkan jalan kita, gitu kan? Nah, kita lanjutkan ya. Disukai ya, sambil memuji Allah. Ya, ini penting ya, sambil memuji Allah. Ini ada hubungannya dengan di Mazmur 24. Nah, yang Pak Niko gembala pembina ngomong ya. Coba kita ini udah lengkap ya. Coba udah lengkap ya. Kita baca di situ, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan kehadiran Allah yang menyelamatkan dia atau kita atau mereka atau kalian. Nah, ini berbicara hubungan sama Tuhan. Katakan hubungan sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan. Ini berbicara doa pujian penyembahan. Kalau di sini Rabu malam ya, Pak ya. Ya, kalau di tempat saya setiap Senin malam. Nah, wajibkan seluruh jemaat wajib mengikuti, baik datang ke gereja atau mengikuti ke YouTube channel Eko Santoso TV atau ke FB Garuda Sakti, FB Eko Santoso, FB Healing, Holy Healing, apa ya? Saya lupa itu ya, satu lagi karena baru. Ya, sudah. Ya. Ikuti karena penting untuk kita mencari Tuhan. Ya. Jadi bersih tangannya murni ini berbicara orang yang bertobat. Berbicara orang yang takut Tuhan. Untuk bersih hatimu, bersih tanganmu gampang. Engkau mau bertobat, engkau mau minta ampun mencari Tuhan. Artinya orang yang minta ampun, orang yang bertobat, orang yang takut Tuhan, itu otomatis Tuhan yang akan membersihkan hatimu. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyuci hati kita pakai rinso atau daya atau sabun yang paling mahal. Gitu kan? Gak akan bisa bersih. Tetapi ketika kita bertobat tersungkur, ya Tuhan mengampuni, ya Tuhan mengampuni, Tuhan adil dan penyayang. Kenapa? Kita tidak tobat dari